Haji Nong Taib Santan atau dikenali sebagai Pawang Nong adalah satu nama yang tidak asing bagi penduduk Jerantut, Pahang. Beliau juga dianggap setara dengan pahlawan Mat Kilau. Tidak hairanlah namanya itu telah diabadikan sebagai nama jalan dan bulatan yang terdapat di daerah berkenaan. Atas usahanya sendiri, terdapat sebuah sekolah di Uri Cekai yang dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Pawang Nong. Menurut cucu saudaranya yang juga merupakan ketua kampung Uri Cekai, Nazri Cik Hussein, Pawang Nong memiliki ilmu persilatan yang tinggi, iaitu ilmu silat cekak yang kini dinamakan sebagai Silat Seni Melayu Pahang. Pawang Nong terlibat dengan tiga peperangan bersama tentera Jepun dan Komunis sekitar tahun 1948 sehingga 1952. Atas kehebatannya menentang penjajah Jepun dan Komunis, beliau diberi pengiktirafan pingat British Empire Medal, BEM, yang dihantar sendiri General Sir Gerald Templer, selain menerima pingat Ahli Mangkunegara dan pingat Jaksa Kebaktian daripada Kerajaan Persekutuan serta pingat Kelakuan Terpuji dari Pahang. Kalau pejuang-pejuang dahulu sanggup berkorban nyawa, berkorban harta benda, ya, demi mereka memikirkan anak cucu yang akan datang. Jadi apakah kita sebagai generasi yang sekarang tak boleh mengenang, memikirkan apa yang telah diperlakukan oleh generasi dahulu untuk anak cucunya. Oleh itu, ya, di kesempatan bulan merdeka ni, saya menyarankan agar generasi kita mengingati, memikirkan sejarah. Di sini juga terdapat sebuah galeri yang menjadi sejarah pembentukan Uli Cekai, termasuk gambar-gambar Pawang Nong dan salah-silah keluarganya. Turut ditempatkan sebuah dokumen kisah Pawang Nong ketika sambutan 100 tahun kampung Uli Cekai yang diusahakan seorang pesara guru, Jamlus Mat Zium. Saya berkesempatan mengumpul segala hazanah yang ditinggalkan oleh Pawang Nong. Ini menyebabkan terbinanya sebuah galeri ini. Atas usahalah kami di Kampung Uli Cekai mengambil semua antipak-antipak yang ada di seluruh Kampung Uli Cekai. Dia adalah seorang yang antara yang berjuang untuk mendapat kemerdekaan di tanah Melayu ni. Antara jasa-jasanya ialah seperti melawan penganas komunis, pernah berperang di Kampung Perlok untuk mempertahankan tanah air. Dan inilah sebagai idola pada penduduk di Kampung Uli Cekai untuk generasi yang akan datang. Pawang Nong meninggal dunia pada 11 Disember 1976. Daripada 11 anak hasil daripada dua perkahwinan, kini hanya Siti Ra'ana, 90 tahun yang masih hidup. Siti Ra'ana kini mempunyai masalah pendengaran, memandangkan usianya yang semakin meningkat.